Jadi baik saudaraku, ini informasi ya, saya bacakan dulu dari tribunjabar.id, yaitu jalur dengan judul Jalur Selatan Cianjur di Tanggiung amblas, jalan tinggal setengah, kendaraan besar tak bisa lewat. Jalur menuju Cianjur Selatan nyaris terputus akibat longsor di Kampung Kebung Jengjeng, Desa Bojong Petir, Kecamatan Tanggiung, Kabupaten Cianjur, Sabtu, 18 Juni 2022 siang. Longsor menyebabkan jalan ambles setengah bagian akibat tingginya curah hujan yang mengguyur kawasan itu sejak 2 pekan terakhir. Kapolsek Tanggiung, AKP Deden, mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Saat kejadian, arus lalu lintas di ruas jalan itu dalam kondisi sepi. Curah hujan yang tinggi dalam 2 pekan terakhir, kata Deden, menyebabkan debit air sungai Cibuni yang membentang di wilayah itu menggerus tebing dan mengakibatkan jalan amblas. Sebelumnya, memang sudah ada retakan pada badan jalan dan kita telah lakukan upaya dengan memasang rambu peringatan bagi pengendara. Kejadiannya sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa, kata Deden. Deden mengatakan jajarannya telah berkoordinasi dengan instansi terkait dalam menerjunkan personil untuk melakukan penanganan di lokasi tersebut. Ditambahkan Deden, untuk sementara arus lalu lintas di kawasan ruas jalan itu dilakukan sistem buka tutup bagi sepeda motor dan mobil kecil. Kita sudah berkoordinasi dengan PUPR Provinsi dan Kabupaten. Untuk kendaraan berat sementara tidak bisa melintas. Kalaupun memaksakan, kita alihkan ke jalur alternatif via Sukanagara, Kadupandak, Patrol. Begitupun untuk arus yang dari arah sebaliknya atau selatan menuju Cianjur, katanya. Demikian sementara informasi saudaraku yang berkembang saat ini. Bagikan videonya agar dan jangan lupa subscribe channel ini agar mendapatkan info-info update berikutnya. Tetap semangat, merdeka!